Konflik di Timur Tengah kini kian meluas sejak pecahnya perang Hamas versus Israel. Suriah menjadi negara yang bersiap perang melawan Israel untuk mendapatkan wilayahnya yang direbut oleh Zionis. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad. Ia mengatakan ada dua tujuan negaranya yang akan terlibat dalam perang. Suriah akan berikan dukungan kepada Palestina dan akan mengakhiri Israel di dataran tinggi Golan. Menlu Suriah itu menegaskan bahwa negaranya siap mengambil alih dataran tinggi Golan yang telah diduduki sejak tahun 1967. Meski begitu tak dipungkiri bahwa aksi tersebut akan sulit dilakukan. Namun mengakhiri masa pendudukan Israel di dataran tinggi Golan sangat penting. Hal itu akan menjadi prioritas Suriah dan siap menanggung akibat dari semua operasi pembebasan tersebut. Diketahui bahwa Suriah telah menjadi negara yang ikut andil dalam perang Hamas-Israel. Mereka menyerang pasukan Amerika Serikat yang berada di Suriah sebagai pembalasan terhadap warga Gaza.